Dari Stasiun Tarik kita akan kembali ke Surabaya Gubeng dengan kereta api ekonomi lokal Dhoho. Harganya 10.000, sekitar 1 jam perjalanan. Keretanya udah datang, mari kita pulang ke Surabaya. Sepuluh. Pangan mie ayam. Kami udah minum. Jadi tas. Ini kok loh. Jadi tas. Jadi kita sudah proses apa barusan check-in? Check-in mau pulang ke Surabaya. Keretanya udah mau masuk Stasiun Tarik. Udah ninu-ninu. Kita merakyat dulu. Kita mau merakyat. Kita mau naik di ekonomi berapa nih, karena nggak tanpa tempat duduk nih? Tanpa tempat duduk, jadi belakang sendiri. Ekonomi, kalau ini belakang sendiri ekonomi satu ya? Ekonomi satu. Kita pulang ke Surabaya. Surabaya. Lucu. Kereta api Dhoho tujuan Surabaya Kota. Lokomotif dinas 2018348 X Divre. Nice. Yuk naik. Langsung ke belakang. Boleh. Ke belakang yuk. Langsung naik ya. Ke belakang yuk. Penuh. Oke. Perjalanannya sudah dimulai. Kereta apa namanya ekonomi Dhoho dari nggak tahu dari mana, tapi tujuan akhirnya Surabaya Kota. Dan saya ngambil di ekonomi satu aja, jadi di ujung paling belakang. Kebetulan di paling belakang itu nggak ada aling-alingnya, jadi langsung back ride. Lumayan, dan di sini masih kena hawa-hawa dingin AC sih, jadi nggak masalah. Dan perjalanannya juga nggak lama kok, dari Tarik sampai ke Stasiun Surabaya Gubeng. Nanti saya turunnya di Gubeng aja, sekitaran 1 jam. Dan perjalanan seru lagi, pengalaman pertama naik kereta lokal Dhoho. Meskipun nggak sempat ngantong, tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa ngicipin sensasi naik kereta lokal di Daop 8 Surabaya. Ikuti perjalanan sampai ke Surabaya Gubeng ya. Kereta api Dhoho posisi tiba di stasiun Sepanjang dan katanya sih berhentinya cukup lama karena nunggu silang dan susul. Yang pasti sih di susul Ranggajati di sini dan katanya silang sama Jayakarta Premium. Kita lihat aja ada apa ya. Ada C6 pakai Jawa. Iya, anu itu kan tangga. Oh, Jawa 3. Oh, bukan bangun Karta ah. Oh, yang jalur 6 tah? Heeh. Jalur 4. Duh. Bukan ini tadi yang Fumigasi nih. Baru. dikerjakan kepada seluruh kereta api Rapih Dhoho. Oke, jadi perjalanan dengan kereta Rapih Dhoho sudah usai, sudah tiba di Stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanannya luar biasa. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.